Selamat.
Oh,
La ilaha illallah wa Allah.
La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر.
And
yang telah mempercayakan amanah kepanitiaan ini kepada kami semua. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh panitia Wisudawati Tahfidzul Quran yang telah mensukseskan acara wisuda pada pagi hari ini, karena telah menyumbangkan tenaga maupun pikirannya untuk mensukseskan acara pada pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh tim sukses yang dari kami mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa menyebutkan panjenengan satu persatu. Kemudian kami memohon maaf kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, baik mungkin ada kekurangan yang mungkin panjenengan temukan mulai dari penyambutan maupun sarana prasarana hingga acara nanti usai. Mungkin cukup sekian dari kami. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh keluarga pengasuh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Agus Ibn Al-Tailah. Kepada beliau kami haturkan. Alhamdulillahil-Karimil Mannan Alladhi akramana bil-Qur'an wa ja'alahu mu'jizatan ila akhiriz zaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal afadil sadatil ulama wal ma'izza wal masyayikh ingkang sareng-sareng kita taati, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wana khusus di Kristo ya jajaran pengasuh pondok model Al-Difa'i, khususipun panjenenganipun Simbah Kyai Sofiatul Mu'awanah, panjenenganipun Abuya Kyai Haji Zainuddin Yasin beserta keluarga, panjenenganipun Ibu Nyai Siti Fatimah beserta keluarga, ugi ingkang sareng-sareng kita tomati ingkang sampun kersa rawuh di tengah-tengah kita, di pesantren kita, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nurhana Zamzami Makhrus saking pondok pesantren Al-Baqarah Bilboyo Kediri. Alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan enjang punika kita bersama-sama bisa menghadiri acara wisuda Khotbil Quran Bilboyo dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita ini menjadi doa sekaligus menjadi satu kebahagiaan atas telah selesainya adik-adik santri Al-Difa'i yang pada siang hari ini di wisuda Khotbil Quran Bilboyo. Semoga adik-adik santri yang tadi sudah ditampilkan maju di depan benar-benar bisa menjadi ahli Quran, dan benar-benar Quran itu akan menjadi syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para tamu undangan, para santri yang berbahagia, mewakili keluarga Pondok Modern Al-Difa'i sekaligus mewakili Madrasah Muratilil Quran dan juga Ma'had Ali Al-Zamakhsyari, pertama menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan panjenengan sedoyo, terutama para wali santri wisudawati
khatmil Quran bil ghaib yang telah hadir di sini, semoga putri-putri panjenengan benar dan seperti yang saya sampaikan tadi, keluarga dalam dari Pondok Al-Nifaq terus membangun generasi-generasi selanjutnya, termasuk ning-ning kecil putri-putri dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Basuki Zamasari yang sekarang berjihad untuk menghafalkan Quran. Insya Allah beliau-beliau lah generasi penerus para bunyai-bunyai selanjutnya. Nyuwun donga pangestu, mugi-mugi Pondok Al-Nifaq ini ke depan semakin banyak para penghafal-penghafal Al-Quran. Dan panjenengan saged mirsani bahwa teman-teman yang diwisuda tadi, semoga itu juga menjadi motivasi bagi santri-santri yang lain untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Saya seringkali berdiskusi dengan istri saya kalau pas di rumah bahwa lari pondok santri niku target yang benar-benar paling jelas niku di hafalan Quran. Target yang paling jelas niku di hafalan Quran. Lek tiyang ngaji kitab niku mboten-mboten telase. Mau sudah hafal Alfiyah, mau sudah hafal Jauharul Maqdur, mau sudah hafal Qutul Juman, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, semuanya dikaji tetap boten telas. Tapi kalau Al-Quran targetnya jelas, ahli Quran, membaca Quran, menghafalkan Al-Quran, dan yang pastinya yang paling berat adalah mengamalkan isi-isi dari Al-Quran itu. Kita semuanya berharap dan berdoa semoga para adik-adik yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalkan Al-Quran ini benar-benar menjadi santri-santri yang tidak hanya hafal Al-Quran tapi mampu menjaga hafalan Qurannya, mampu mengamalkan isi dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali lagi mewakili seluruh keluarga Pondok Al-Fahi, mewakili panitia dan mewakili semuanya, menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Acara ini memang sudah kami rencanakan walaupun sederhana karena memang kondisi dan keadaan saat ini yang tidak memungkinkan, tapi alhamdulillah walaupun sederhana acara ini tetap bisa berjalan dengan baik dan semoga diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya Haja Sofiyatul Mu'awwana, ibunya Haja Qayyimah Mazun, ibunya Haja Siti Fatimah, dan ibunya Haja Nurhannah, kami haturkan menempati tempat yang telah disediakan. Tahu hubin adalah
Ustaz wal
Terima kasih kami hadir.
Jauh lebih baik,
Terima kasih kami hadirkan. Acara selanjutnya yakni pemotongan tumpeng. Kepada almarhumah Ibu Hajah Sofiyatul Mu'awwalah dan Ibu Hajah Nurhannah kami haturkan untuk memotong tumpeng.
Allah khatimat, kami haturkan untuk kembali ke tempat. Mungkin-mungkin Gusti Allah paring kesehatan ingkang sempurna datang beliau. Mungkin-mungkin dipun panjangakan yusmanipun fi ta'atillah. Mungkin-mungkin dipun jagi, selalu dipun paringi perlindungan wonten dunia lan wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya dzuriyahipun Mama Kiai Ahmad Jamah Syarif, dumateng Kiai Sujai ugi Gus Ato ugi ning Konjimah, ning Fatimah, ning Nurul, lan sedoyo dzuriyahipun Kiai Jamah Syarif ingkang tanpa ngurangi raos hormat kawula, kawula mboten apal asmane sedaya-sedayanipun. Dumateng sedaya para tamu undangan, wali santri, wali khotimat ingkang rawuh wonten mriku panggenan, wonten injing mriku. Ugi dumateng yang sangat berbahagia pada siang ini, semua khotimat bil ghaibi ingkang nembe kala wau dipun wisuda alhamdulillah. Lan dumateng sedaya santri putri pondok pesantren Al-Ribani ingkang kula sayangi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wonten siang menika kula dipun takdiraken saged derek hormat dipun wontenaken wisuda khatmil Quran bil hifzi ingkang sampun kalaksanan niki wau. Alhamdulillah saged dipun takdiraken soan dumateng njenenganipun ibunyai Sofiatul Mu'awanah lan sedaya zuriyahipun dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi majelis menika estu-estu dipun dadosaken majelis ingkang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam monggo dipun waos biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mungkin-mungkin kita sedaya termasuk tiang ingkang binjang paling riyen, paling disik ikantuk syafaat sanding beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selajengipun kawula niki teng mriki ditugasi maringi maulidoh niku sajake kawula meh nyeblak rasane. Amargi dalem nika mboten nate
matur-matur ingkang sajake pantes diaturaken dhateng para yai ugi nyai lan umumipun dhateng sedaya para tamu undangan. Dalem estu boten waget, boten gadah keahlian menopo-menopo pilih dipuntugasi paling mahluk nanging wonten mriki kawula niat derek ngesto akan dawuh ibunya Mu'awanah, ibunya Sofia dalam derek gelem ngaji niku sampun fadhol atau kanugrahan ingkang sangat-sangat sae pun menopo malih dalam keadaan seperti sekarang ini dimana di luar pesantren menika pergaulan lari sampun sangat-sangat memprihatinkan. Sedangkan anak yang ditakdirkan betah di pesantren itu beruntung, bagaimana tidak beruntung? Di pesantren itu seandainya anak itu nakal pun, misalnya di pesantren itu anak yang nakal, misalnya nakal atau malas misalnya, tetap lebih baik daripada ada di rumah. Bagaimana kemudian di pesantren itu minimal saja sholatnya di program itu berjamaah. Ini orang jamaah yang di takzir. Walaupun awal-awalnya dia taat dengan aturan program di pesantren itu karena takut ditakzir, takut hukuman, tidak masalah. Tapi dengan keterpaksaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang baik. Walaupun di awalnya dia punak orang jamaah berdiri takzir, pertama itu minimal sholatnya berjamaah. Nah, wonten dalam kita nih kalau ngaji bahasa Jawa ini kita sambil mantos gitu. Okay. Dalam bahasa Indonesianya kurang begitu bagus, jadi ya biasa dengan bercampur-campur seperti ini karena tidak biasa gini kuang. Kalau betul biasa matur-matur. Bisa sakit-sakit keluar di mata ini. Menami wonten pesantren. Lalu niku berwonten jadwal program-program keseharian rutinitasnya sudah ada. Ada jadwal nanti jam belajar, ada jam jamaah, ada jam ngaji setoran atau dan seterusnya, dan sekolah dan seterusnya sudah ada jadwalnya. Tapi jika di rumah, ini untuk orang tua. Nanti kalau menjenengan iso ngerasa ake, nak putri ini menjenengan tenggiyo, menjenengan yuk. Tugase mundak lipat-lipat. Ana tugas nangeke salat subuh. Nggih mboten? Nggih. Oke. Ana tugase oprak-oprak wayahe sinau atau belajar. Tapi ketika anak di pondok, kita tinggal masukkan ke pesantren, semuanya di pesantren sudah ada yang memprogram dan mengurusi itu awas dulu. Intinya nek awak dhewe sebagai tiang serpah, sebagai orang tua, kita tidak mampu mendidik sendiri karena kewajiban mendidik anak itu kewajibannya orang tua. Nah, ketika kita sebagai orang tua tidak mampu mendidik anak, maka jalan yang paling bagus adalah memasukkan anak-anak tersebut ke dalam pesantren.
di dalam pesantren. Nek anak ini jero pondok, wong tuwa pasti orang tuanya ayem manahi. Tentrem, manahi tentrem, ayem. Karena apa? Anak di pondok niku wae. Insyaallah. Wisuda Al-Qur'an yang telah kalian laksanakan tadi hanya merupakan proses awal. Jenengan nembe mancik nenggune tahap awal di mana tanggung jawab yang akan penjenengan emban atau yang penjenengan bawa sampai akhir hayat penjenengan. Menjadi penghafal Al-Quran mungkin menjadi dambaan banyak orang. Dan ditakdirkan menjadi penghafal Al-Quran juga suatu kanugrahan. Kenapa kok ngoten? Nggih, ayat demi ayat Al-Quran panjenengan apalaken karo kangelan teposo. Satu ayat tambah satu ayat, kemudian mungkin sehari setoran hanya satu halaman atau dua halaman, sehingga mencapai puncaknya di 30 juz hafalan. Kulo nggih pun apal maksudnya piye? Pun apal niku bocah sing nembe dipun wisuda niku yo lumrah ning dinggon yo ana sing wis lakonnya, ana sing rung lanyah. Nggih, artine piye? Nembe diwisuda dalam artian nembe khatam, dalam artian nembe khatam setoran 30 juznya. Nggih. Sedangkan tugas murojaah, tugas menjaga hafalan sampai kapan? Tidak ada wisudanya. Nggih. Tidak ada di wisuda selesai murojaah, tidak ada. Nggih. Tidak ada. Wisuda itu ditandai dengan menerima syahadah. Syahadah itu saksi. Saksi napa? Saksi yang panjenengan pun ngapalne kek jus siji sampai jus 30. Nggih. Dalam saksine panjenengan pun ngapalne Quran kawit surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Iku wae. Dalam saksi. Dene joko ne apalan. Sampai kapan wisudane, kapan boten-boten wisudane. Enggak ada batasnya, enggak ada ujungnya. Disinilah penjenengan mempunyai tugas yang tidak mudah, yang tidak ringan. Diawali dengan diwisudanya penjenengan, dengan diberikan syahadah pada penjenengan. Niki hendaknya menjadi tingkat pertama yang penjenengan tapai untuk menuju tingkat-tingkat berikutnya. Kulo dak arpe ngomong ne sing mendidi. Engko dak ora ono Kanjeng Nabi mawon maose Quran dituntun kalian malaikat Jibril. Iki nandakaken pilih wong maca Quran kuwi kudu ana gurune. Gurune. Maca Quran mboten angger maca, kudu nganggo tajwid. Wong iki pengen pesen bagi banyak-banyak bagi para penghafal Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an dengan tajwid. Bacalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi.
Bacaan Al-Quran dengan tartil, bacanya seperti yang diajarkan orang kaji Nabi. Karena tartil itu perintah insya Allah. Dengan kita membaca tartil berarti kita taat dengan perintahnya Allah. Saat ini kuasa nek derek maka namanya data yang ada di maka namanya Kementerian Agama apa-apa di Kopulau di Terangno. Saat Indonesia itu jadi saya ngapal Quran itu ada telung puluh hewu ada pun telung puluh hewu sih bis apa Quran itu sih terdata gak sih lah terdata dukung bukan ngerti jadi kandasan yang apa Quran. Nah ini sahabat kita suruh mungkin saking sekedih pengetahuan dan teman bergaul ke Allah mungkin ini kok yang ngomongnya semangat riko-riko misalnya tapi dengan banyak teman amis-amis atau jarang-jarang para penghafal Al-Quran itu membacanya yang mau menghati-hati bacaan. Bagian besar mau ngejar tayang apa yang ngejar tayang mau bodak pokoknya moncongnya mau ngamre cepet katam pokoknya mulai dudang semaan mulai jam 6 isu gua mulai moncong jam rolang jalur katam jadi moncong iya jadi waktu 6 jam harus menyelesaikan 30 juz bacaan kayak moncongnya kalau tidak punya marah-marah ngelipat waktu betul sakit. Gitu. Kita mboten usah madakne awak-awak ngeten iki awak dhewe. Karo pianten-pianten ingkang sampun kagungan karomah. Ono lha kae ono Mbah Kiai niku kok panun niku. Niku maos Quran jam sak menten milai nang jam sak menten. Menika sampun kagungan karomah piyambak. Kalau mah piyambak sakit dawa akan waktu sing tiang sing nyemah niku mboten krasa. Wong ginate dijeyosi. Kiai saking mriki mriko menawi maos Quran dalam waktu sekian bisa semalam bisa 5 kali khatam. Niku mboten dimiliki oleh semua orang. Hanya diberikan pada orang-orang khusus malam. Dan itu sudah punya karomah. Jadi untuk orang-orang seperti Allah penjenengan sedoyo niku derek ingkang ngati-ngati mau supaya orang gampang sembrono orang nyepeleke bangsa kaya ngoten iki. Dene maca Quran sing hati-hati wacane diwaca sing kanthi nekakne nggih ndukekaken hak-hakipun bacaan. Al-Quran itu punya hak-hak bacaannya, punya hak masing-masing. Ada hukum bacaan guna, ada hukum bacaan panjang, mat tauqifi, ada hukum bacaan mat wajib, mat jaiz, dan seterusnya. Punya hak-hak masing-masing. Ikhfa, kemudian ikhlas, doang, dan seterusnya. Punya hak-haknya masing-masing setiap bacaan itu. Maka datangkan hak-haknya bacaan. Karena mendatangkan hak-haknya bacaan juga termasuk perintah daripada perintah Allah. Undi dua ayat al-ladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati. Nggih, haqqa tilawati. Kudu mutam mendatangkan hak-haknya bacaan. Itu perintahnya Allah. Mula niku nak mari nasihatan dari mbak-mbak tegene kula nggih mangkaten. Pokok nek maca iki ora usah budak pengen cepet akeh. Pengen itu akeh. Karena apa? Benar. Al-Qur'an memang bisa dibaca dengan tiga cara. Satu dibaca dengan tartil. Tartil bisa diartikan arang-arang, jauh-jauh, pelan-pelan. Kemudian tartil itu Pak jelas.
Kemudian bisa dibaca dengan tajwid sedang. Sedang, maknanya sedang itu nggih. Pokok cek kena huruf. Dan bisa dibaca dengan hadar, yaitu cepat. Namun ketiganya, baik yang tartil, tajwid dan hadar, semuanya tidak ada yang memperbolehkan tanpa tajwid. Walaupun dibaca secara hadar, tetap harus menjaga tajwid Al-Qur'an. Untuk kalau saya kira, saya usul penyakit jenis corona, kompon taat prokes, kompon taat protokol kesehatan. Yo Quran yo ngono, maca Quran kudu taat protokol tajwid yo padha. Dimanapun dan kapanpun, bahkan nggih, dimanapun dan kapanpun. Ini tidak mudah. Karena mungkin mudah ketika penjenengan setoran pada guru, zaman setoran, setoran pada guru, satu halaman sehari memakai bacaan tartil mudah. Tapi coba ketika penjenengan murojaah tiap mbak, enggak ada yang nyimak. Nah, niki nggih. Niki tantangan dari penjenengan, bagaimana penjenengan yang asli nih? Bagaimana asli daripada diri kita, yaitu ketika tidak ada yang mendengarkan, tidak ada orang lain, okay. Niki asli. Aslinya apa itu itu? Bagaimana kalau mau tahu aslinya, ya ketika tidak ada orang yang mendengarkan atau yang nyimak, kalau sih dulu. Iya caranya, amprek maca Quran tetap taat protokol tajwid niku mau, walaupun tanpa ada yang menyimak. Tanamkan di dalam hati bahwa Gusti Allah mirnahkan. Gusti Allah mirnahkan. Jadi ini nek wong maca Quran iku nek cepet. Jarine kon bayangne padha karo wong numpak sepeda motor. Ngepot-ngepot ngono kae. Niku yo, orang itu nikmati pemandangan, juru membahayakan bagi yang numpak di dewe karo sing wong liya utawa sing digonceng mungkin. Jadi ngono. Jadi nek maca Quran cepet-cepetan itu bahaya. Bahaya yo menerjang sembarang kalian niku. Nerjang sembarang. Nggih, niku bacaan Al-Qur'an senajan oleh sitik sing tartil niku langkung agung derajatipun, langkung agung pahalanipun tinimbang maos Qur'an ingkang cepet senamso lan asal kata walaupun dapat banyak. Memang betul setiap huruf Al-Qur'an yang dibaca Allah menjanjikan 10 kebaikan. Nek sama ngitung, sama maca pun buah yang bupet piron. Pakai. Gini, pakai. Si maca pun budak ya. Oleh ganjaran 10 ping piron. Pokoknya pun ping budak ya. Satu. 10 ping satu sono. Satu saya ngomong. Bener gitu. Ini pun pun ke atas. Neng buatan moten. Kita ni pun ngelampai ibadah saya. Buatan sah hitung entuk piro. Buatan sah bingung kalian balasan, balasan. Karena balasan itu urusan Allah, urusan Allah. Kita tinggal lakukan saja hal baik. Amal baik kita lakukan saja. Dan Allah yang akan membalasnya. Karena ngamal saya itu kita buat ngertos kundi sing sakit dipun dadi sakit lantaran Gusti Allah paling rahmat datang kita sehingga ngamal saya itu sakit betul datang kita selamat dumugi surga. Thank you.
Ini intinya tugas penjenengan ketika setelah menerima syahadah ini baru dimulai. Nah, anakku sekalian, baru dimulai murojaah itu tugas penjenengan seumur hidup. Ketika penjenengan sudah memilih jalan untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka penjenengan berarti sudah mentautkan atau nyentel cinta penjenengan datang Quran. Quran itu mboten namun butuh dicintai, tapi juga butuh bukti daripada cinta itu sendiri. Nah, bukti cinta itu apa? Murojaah. Pupuknya itu adalah murojaah. Bagaimana kita menjaga hafalan itu? Pun boten usah risau, boten usah susah. Sing apalane burung lancar, sing apalane burung lancar, gak opo-opo. Terus mawon diterus. Panjenengan sampun mari nyetorake mulai juz 1 sampai juz 30. Niku sampun sah diparingi sanad, sampun sah dipenuhi sudah, sampun leres. Nggih, sudah betul. Jadi menerima sanad sudah bisa. Kemudian Habibatur Rasul, Habibatur Rasul, Nuruna, 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 Hibuswatullana, Hibuswatullana, Al-Fatihah.